nggak apa-apa aku kok yang salah sebenarnya. Kalau terlalu cinta sama kamu, gimana tuh salahnya? Aku mau ngetes seberapa Bali mahal ini. Iya. Waduh. Enggak, ini Aduh, gampang takut. banget dan aku yakin Kak mahal ini ya sambil sambil merem juga pasti kejawab gitu. Oke. Nah, jadi ada 5 pertanyaan sebenarnya, tapi ini Banyak ya ada itu. tiga. Tapi ini jawabannya pendek-pendek sih Kak, aku yakin. Oke. Tiga pertanyaan pengetahuan umum dan 2 rekomendasi. Oke. Gitu. Oke. Oke. Pertanyaan pertama, sebutkan nama lain dari Pulau Bali. Pulau Dewata. Mama aku di Pulau sini. Dewata. Gitu. Kayak udah Nggak ada nge-briefing pendidikan. dulu gak sih Kak? Tolong googling-googling gitu. Lagi terus. Pulau Dewata. Oke, tuh ya. Pulau Bali, Pulau Dewata. Nah, yang kedua, rekomendasi tempat wisata yang wajib dikunjungi saat di Bali. Apa Kak? Ayo, silahkan Canggu. promosikan sekalian. Kataku Canggu sih. Canggu, Ubud. Aku paling suka Canggu sama Ubud. Canggu tempatku lahir, Ubud juga Hah? enak. Kalau Canggu tuh apa? Pantainya ya, Kak? Kalau Ubud kan Pantai. khas khas hijau-hijau gitu, sawahnya. Kalau Canggu pantainya ya? Pantai, ya kayak ada beach clubnya gitu. Kalau kalian suka santai-santai, mah bisa dikecilan dikit kah bicaranya? Ya, ke situ sih. Teriak Iya. emang aku biasa ya. Agak galak ya. Bisa diem dulu nggak? Lagi live dulu bentar boleh. Canggu ya. Oke, Jadi sorry. kalau 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 kemarin-kemarin kayaknya Kuta lagi. Nah, sekarang cobain pergi ke Canggu gitu, karena tempat Betul. lahirnya mahal ini juga. Nah, pertanyaan yang ketiga, apa nama patung tertinggi di Indonesia yang ada di Pulau Bali? Garuda Wisnu Kencana. Benar kan? Betul, Kalau gue GWK, lupa Garuda malu Wisnu. banget sih. Nah, makanya tadi aku bilang, ini pasti Kak Mahal ini tahu gitu. Walaupun aku briefing nih awalnya. Gak ada briefing-briefingannya, gak ada ya guys. Nah, nah, selanjutnya, rekomendasi makanan khas Bali yang wajib diicip-icip nih saat kita pergi ke Bali. Betutu. Ayam betutu. Iya, mungkin karena Lagi kayak nih, Kak. gurih gitu ya. Di proses pemasakannya juga lama gitu kalau yang aku Iya. lihat ya. Sama sate lilit kali ya, Kak? Sate lilit atau apalagi tuh? Sate lilit iya sih, cuman kadang aku tergantung gitu kalau orangnya pinter masak baru aku makannya. Begitu ya. Berarti ayam betutu nih salah satu makanan favoritnya kali ini juga nih, jangan-jangan. Iya, kalau dipedesin banget enak banget. Pelet banget dah, maaf ya. Harus begitu soalnya. Iya nih ada yang komen tetap aja Kak, tetap aja Lini ngocol gitu. Ya. Gak apa-apa. Maaf bun, maaf. Mahal ini just be mahal ini gitu. Iya bener, Just be penting yourself galak, aja. tapi hatinya nggak galak. Gimana tuh? Percaya Kak, percaya. Nah yang terakhir nih, pura yang ada di atas batu karang Pantai Braban bernama. Ma, apa ma? Oh, Tanah Lot. Itu Oh, itu Pantai Braban namanya. tempat syutingnya Kak Mahalini. Aku baru tahu loh namanya Pantai Braban. Fun fact nih. Oh, jadi gini Kak, jadi sebenarnya Oh, pantai gimana? katanya kata Mama sebenarnya pantainya namanya emang Tanah Lot gitu. Oh, Makanya oke. emang Terus purnya Tanah sampai Lot. berapa nih? Pantai Braban itu kayak sebelahnya gitu loh, makanya kayak, "Hah? Pantai Braban tuh di mana ya?" gitu. Oh, berarti salah nih aku. Akunya juga salah ya, Kak. Maaf, aku yang salah. Enggak, mungkin gini kali. Enggak apa-apa aku kok yang salah sebenarnya. Kalau terlalu cinta sama kamu, gimana tuh salahnya? Iya, gimana? Jadi Emang iya namanya ya? Tanah Lot ya. Ya. Jadi nama pantainya Tanah Lot dan pura yang Iya. ada di atas itu pura Tanah Lot. Nah, kali ini punya rekomendasi juga nggak sih kira-kira pura mana aja nih yang wajib dikunjungi kalau ke Bali karena mungkin view-nya bagus Ini, atau tempatnya yang oh menantang. ya, Uluwatu, terus Danau Oh iya itu Buyan juga. ya, Buyan, Besaki juga, tapi Besaki jauh sih, tapi itu pura terbesar di Bali, guys. Tuh, tadi udah dicatat ya, Uluwatu, Besagi, apakah Besaki, tadi? Besaki, Besagi, Kiki, Besaki. Kiu. Oke. Nah, itu 3 tempat tadi tuh wajib dikunjungi kalau rekomendasi dari Mahalini gitu. Yoi.